Tim pencari kebahagiaan. Kita akan menggunakan truk. Mobilisasi kawan, persiapan. Oke. Ya aku cuma lihat ini ya. Oh gini. Religiol agar bisa menjadikan menu tambahan kita. Angler bawang. Angler bicara jaringan. Gepeng Serabutan Channel. Gak apa-apa, namanya enak. Oke kawan, sampai sudah tempat kita berkemah, tempat kita berpetualang, pencarian ikan, berburu dan lain sebagainya. Cukup jauh juga tempatnya. Sampailah kami di sini untuk mencari kebahagiaan. Yang di mana tempatnya? Sini kita akan buat tempat berkumpul nanti untuk masak-masak sama kawan-kawan. Para angler dan para pemburu, hunter, angler dan flyboard. Lagi mobilisasi. Kawan. Oh dekat nih. Eh mantap po ini deh. Strategis tempatnya man. Wih cantik. Ini lokasi kita mancing kawan. Sebentar kita akan evakuasi ikan di sini. Ikan yang tenggelam. Oh di panu aja di. Kerennya sini. Pas bingit. Iya. Betul. Video tuh. Gus, video Gus. Kenapa kerjaan? Oh.
Oke kawan, karena hari sedang mendung, terpaksa kita mengampar terpal seadanya dulu kawan-kawan dari tim pemancing, angler, dan hunter, pemburu. Semua lengkap ini kawan, dari pemancing, pemburu, dan ada semua di sini. Jadi kita akan mencoba untuk membuat makanan siang dulu. Tetap ikuti petualangan kami, Gepeng Serabutan Channel. Kamu siapa? Oh, Randy tahu takarannya. Enggak, tak ini dulu. Aduh, kalau pintu masak lambing. Mana tadi? Wah, karas masakan lambing. Banyak kan. Mana ini? Pacak. Panci itu yang ini panci. Lukat nih. Oke kawan. Kita akan mengondisikan dulu lagi untuk makan siang hari karena kesiangan sudah kita acaranya ini. Masak sekali kan dua kali? Sekali. Terel lagi pecah kelapa. Johnny Rel, Randy Loling, Pintul, Aman Hapit, Agus Abe. Yang di belakang. Lina. 2 bulan masak sini dulu kan? Gua nanti dipanci kan? Bulan berapa? Yang beras. Yang mana kami menggunakan air dari kolam kita langsung ambil tadi. Berapa lagi deh? Yang diketuai oleh Chef Pintul Male. Ini adalah Chef yang kita datangkan sengaja dari di Pengulu. Bahwasanya dia biasa jual beli beras. Jadi kita rekrut sebagai tukang bersih beras. Terima kasih kak. Lain tempat Chef Randy lagi membuat api. Kita akan langsung menggunakan api alam. Nah, proses penanakan nasi setelah digoreng di wajan, kita akan pindahkan segar ke panci untuk ditanak. Ini lebih ya nasi ini. Tidak apa-apa. Herman. Jadi kita akan memasak nih sebentar, buka dulu. Oh kecil sekali. Ini lagi diaduk sama Chef Ariel. Ini adalah daging tupai, blasteran sama bebek angsa. Ini pan Pintul. Kawan, karena hari sudah mulai siang, bersyukur hujannya tidak jadi. Jadi lihat, kita akan berbicara sama Chef Randy. Randy, kira-kira ini bumbu apa saja yang untuk membuat makanan reca-reca ayam dan tupai? Banyak pak. Ya. Ini daunnya daun apa ya mas? Daun jeruk. Oke kawan, jangan lupa pakai daun jeruk, jeruk purut. Biar tidak amis. Jadi bagi kawan-kawan yang punya perawakan amis, minum banyak-banyak daun purut, jadi hilang amis. Kalau bumbunya jangan diragukan, banyak sekali bumbu di sini. Jadi bumbu-bumbu kita langsung kita buat. Ini juga ada apa namanya ini? Daun kemangi. Kemudian ulek-ulek kawan, bawang. Oh tapi kita lupa kawan membawa sawi. Subhanallah, buah semangka juga lupa beli. Kawan, nasinya kita dinginkan dulu. Menunggu makan siang. Kayaknya juga mau beli. Nanti makan kedua kita masuk lagi lah. Iya. Kalau untuk obat ini keras. 5 kilo datang malam kita kan oke. Luar. Nasi masing-masing. Nasi goreng. Nah. Apar juga Om, heh. Sedapnya. Bisa. Oke kawan. Menginginkan nasi kawan. Sambar itu. Sudah masak ya Tren? Belum sambar. Belum. Ayamnya belum ya? Belum.
Sudah itu. Haji itu. Dia bela aja pantat. Ini adalah pintul si ganteng yang ada di bawah darat. Tambah he lagi. Sudah masak Agus? Jadi ini ikon rapat kita siang hari ini. Perkumpulan kita yaitu berkumpulnya tim angler, tim sniper, dan tim pelakorer. Ini adalah Johnny Iril, yang dimana dia adalah keamanan PT Inkor Lembuswana. Apabila ada permasalahan, dia langsung diutus intelijen dari Inkor. Dia turut mengamankan kami berburu hari ini. Semoga perburuan kami mendapatkan hasil yang lumayan. Tapi sebelum berburu kawan, kami makan-makan dulu. Kalau ini kawan, angler Wawaluhan adalah ikonnya Andil Baru, yaitu YouTubers mancing mania yang saat ini sudah sebentar lagi akan memenuhi kuota jam tayangnya. Semoga sukses terus angler. Oke. Ini adalah could be printing bosnya Hinal, yang makannya tidak banyak, cuma penuh saja satu tempat nasi. Mudah-mudahan sehat. Apa ini cuma makan nasi saja? Lemah sekali. Makan nasi saja tanpa lauk. Ini adalah bos chef kita, Randy Geol. Randy Geol. Kita lihat nasi saja. Ternyata hidupnya susah memang kawan-kawan ini. Adalah Agus Duda yang mana? Duda ini. Oh, dia agak excellent ada ayamnya. Dia durian sawit, Kang. Melengket. Yeah. Duda Agus durian sawit. Oke, semoga dapat jodoh yang bagus. Amin. Tatus. Sebiasa. Sekolah ini anak utuh. Pikiran saya. Ngambil yang pertama adalah kita gunakan kertas putus nasi. Kita lihat nasinya, oh, lumayan masih ditinggalin sama Tuan Fatwa. Masih ada nasinya, kira habis deh. Sendoknya gugur kayaknya, tidak kelar. Ini kopi ram. Mantap. Bisa habis. Kawan, selamat menyantap. Oke. Lagi menghantu kawan. Insyaallah bisa untuk mencukupi. Ayo, kok. Anjay. Memang kita deh mulai sudah ada nih. Kamu bukan nanas kawan. Supaya aman dan bersih. Ini adalah orang-orang yang menunggu nanas. Semoga bisa makan nanas nanti dengan puas. Ini adalah bos pencucian. Ayo potong. Andre, Andi. Apa gimana anu pencucian Andi? Berapa juta hari ini dapatnya? Berjutaan. Ya. Punya dealer motor. Kawan-kawan akan segera mencari menu untuk makan di malam hari. Yang lain ada angler pemancing, ada hunter berburu, dan kami petualang untuk mencari. Kita perlu memancing sore hari ini. Kami selain mencari jamur, memancing juga, kita tetap di umpan kawan. Sebentar, kita akan naikin serangga di atas. Dia lagi nebas ini guys, mau ngambil kerangga ini untuk memancing. Oke, dia masuk lubang guys. Parangnya terlalu tajam untuk
ngambil kerangga, membawa karung ini untuk dimasukin kerangganya. Oh, apa terjadi? Rebah sudah pohonnya. Anu aja langsung potong. Langsung potong aja. Potong-potong dia. Banyak itu. Osren, palamu. Mau kena bacok ah. Oke, ambil. Ai, tambur dia, guys. Oke. Tangganya. Untuk memancing ikan pepuyuh. Untuk ikannya untuk dimakan untuk malam hari ini. Jadi kawan, serangga ini adalah umpan ikan kita, pepuyuh, mancing ikan pepuyuh. Jadi kalau ini besar kita tidak perlu repot lagi. Cuma masalahnya serangganya mantap sekali. Ini dia. Culup kah? Culup. Gak biasa kok. Pecah deh gila. Jadi setelah kami mencari anak serangga tadi kawan, kami langsung mencoba untuk memancing. Di lain segi, paman menggunakan casting dan kami menggunakan umpan serangga. Jadi ketika angler Wawaluhan lagi istirahat karena kecapean melempar casting, saya mencoba melemparnya dan mengetes apakah kira-kira bisa dapat peruntungan ikan atau tidak. Tapi ternyata kawan belum ada sampai sekarang. Apakah kami harus beralih ke pancing biasa saja agar bisa mendapatkan ikan pepuyuh atau ikan apa yang ada di dalam air hitam ini? Tapi yang sangat mengherankan kawan, hari sudah mulai petang ataupun gelap, kami belum juga dapat. Tapi yang anehnya ketika umpan serangga kami lempar ke air, pasti serangganya habis. Tapi perolehan kami tetap masih terus. Kawan-kawan coba lihat kawan-kawan yang lainnya. Walaupun senja, tapi teman-teman kita masih mencari peruntungan untuk makan malam bersama. Kembali ke base camp teman-teman. Oke kawan, di malam hari kami setelah mancing tadi dapat beberapa ekor, yaitu ada ikan gabus. Kemudian ini penghasilan hari ini, kita akan coba kita bersihkan agar kita bisa santap. Papannya ambil langsung dengan nasi. Tol. Kegiatan kami di malam hari kawan, ikan segera. Kegiatan di malam hari kawan. Setelah kami tadi menangkap ikan dan juga menembak burung,
dia bikin arang. Burungnya tadi ada di situ kawan, dapat kunai satu ekor. Jadi kami masuk makan malam. Nasinya kawan. Oke, kita lihat ikannya kawan. Kita lihat ikan, ikan nasinya. Jadi ikan, burungnya di mana burungnya? Burungnya anda tahu? Tadi di mana? Gus, mana burung gus? Hah? Astaga aja. Ah, burung belum siang ya? Hari-hari. Ketika itu kami sangat panik kawan, karena burung yang dapat berburu hilang. Pemancing mania dan serabutan. Tambahin aja. Bol di sini. Jangan limpas. Jangan lewatkan, habis ini kami main gantung. Itu ngembang. Perel yang tadinya sakal tidak pernah menang, pasti akan kalah lagi dia. Perel. Farel. Oke. Paman ada waktu dong. Bikin sambal malam ini kita kawan. Saya final could be. Kita akan mencoba masak-masak ya. Menu. Ada. Proses pembuatan sambal oleh Chef Randy. Gorengan. Keren kawan. Jadi ada juga kita menggunakan atang, yaitu api. Ada juga itu lagi bakar-bakar juga. Dan ini kita lagi ya, kira-kira tiga tuh. Bumbu. Ah, enaknya harumnya. Ih, pakai pelam itu dipotong-potong nal. Iya, pelam nal. Apa enggak jos nal? Apa perasaan anda Pintul Neo? Sangat lelah ya. Kira-kira perjalanan kita untuk mencari ikan, burung, berburu ini apa kendalanya? Kendalanya apa ya? Oh ya. Kayak Beng, apa perasaanmu gini Beng? Perasaanmu ikut mencari burung dan ikan? Gembira banget. Pendapat anda perburuan dan mancing kita sore hari ini? Pertama kali ikut kayak gitu. Apa? Unik ya? Enak. Masalahnya adem ya? Oke, betul sekali. Hutang. Hutang juga anda ada semua. Betul sekali. Di sini nih semua urusan hilang, lupa-lupa, hutang sudah lupa semua, pas pulang ditagih orang. Lah, saya udah jangan, Pak ya. Iya. Kalau kamu kan ada hutang, aku yang banyak hutang. Giol, apa pendapat Anda ready Giol untuk mangga cari ikan dan berburu burung? Mantap, Pak. Mantap ya. Kontennya sangat bagus, Pak. Oke ya. Semoga bisa lanjut lagi. Sambal kan? Ya Joni. Wah, kita lihat ikannya. Ikan apa kawan? Bandeng sama tongkol. Bandeng sama tongkol lagi di. Yuk. Oke. Mati mentangan itu Reneng. Sudah mencabur. Ini nunggu kawan-kawan yang lagi di rumah. Tolong merapat. Ujok. Sekarang gorengan. Kerennya goreng nilainya kayak di warung kawan. Abeng. Inilah hasil tangkapan Randy tadi sama punya Inal yang besar, punya saya kecil tadi. Si Haji Intul lagi pembuatan api kawan.
Jadi kami ini masing-masing bagi tugas. Ada yang bikin api juga bakar, yang menggoreng, ada yang. Bagaimana rasanya kawan? Enak betul ya. Istimewir. Oke. Banyak kawan. Kalau bisa kecutnya itu enggak oke, enggak. Kehidupan ya. Iya. Oke kawan. Sambalnya kawan. Goyang lidah. Cari dagingnya kawan. Ini nasi padang. Nasi padang lagi dirinya heh. Mantap. Jadi ini kawan, sebelum kita melakukan makan bareng, teman ini sambil masak-masak ternyata tergiur dengan ikan nila yang kita pancing tadi, langsung disantap kawan sebelum nasinya matang juga. Namanya bubuhan hantam berait ya, tidak ada urusan dengan yang lain, tapi masih banyak ikan yang lain kawan, ikan yang tongkol dan bandang tadi, cuman yang pancingan cuman 4 ekor saja. Sol, rasanya gimana? Rasanya anjing banget. ada pertanyaannya? Iya. Ulang tuh. Oke kawan, berkumpullah kami di sini, para angler dan para sniper di hutan. Asoy ge boy. Bakar, goreng, sama sambal pelam. Ini apa rasanya kawan? Rasanya mantap. Tapi salah tadi apa rasanya ya? Rasanya anjing banget. Melakukan perkumpulan malam hari ini, terpaksa kami memasak nasi duluan dan juga karikan duluan agar sumat lagi. Jangan lupa kawan tetap di game yang serabutan channel. Jangan lupa like, subscribe. Hey kawan, ini ada Hai Angler Wawaluhan. Makan kita berpetualang. Ini guys. Haji Intul, penguasa empang. Ini ada Ulah, anggota dari Kutbi Penting. Raja Waluh kawan, jangan lupa subscribe juga. Ini Johnny Real, salah satu poldanya Handil Baru Darat. Pulkar. Elham, salah satu playboy yang ada di Sungai Raden. Yang kontol Agus Abeng, Duda. Oh, kalau ini playboynya. Playboynya ini kalau ini. Could be printing. Dan di kian seadanya. Nunggu kawan-kawan, inilah kami. Maju lah. Jangan lupa, hidup harus bersyukur. Kebersamaannya yang. Ya, kalau syukur, yuk gara-gara. Sini. Sebut. Kenapa tanya kan? Aku sedih. Aku nangis nih. Bisa juga nangis. Nangis aku. Aku yang kayak itu sedih aku. Rekawa. Ya terakhir ajen dulu. Oh iya. Yang awalnya mulutnya terus. Minta maaf ya, aku enggak pernah marah aja. Bagusnya makhluk sama marah man. Siapa? Paman aku kirim amun yo nonton dari apa. Palingan buka aja habis itu mati. Pokoknya nonton itu pasti dah terharu. Terharu di yak bandar ya. Pintol dulu sampai hari kawan. Kami lagi dapat musibah kawan. Itu pakai senter pintol tuh pengnya. Lagi dirinya lagi. Senter itu loh. Bermalam. Senter itu. Tapi hujan badai. Ya. Hujan badai. Hujan nah lihat hujan kawan. Jelas kan? Ya, aku sempat merasa hujan. Pintul kehujanan. Dingin guys. Randy Geol kehujanan. Kakinya kita lihat kawan, nah. Tergenang air. Gimana mau tidur kalau begini caranya? Ada Johnny Polda. Elham.
Playboy. Hujan jahe. Eh ngelar wawaluhan. Guys. Kutbi, ini mana? Ulah Kutbi. Ulah Kutbi. Yang sebut Kutbi. Tega sekali kamu Kutbi pulang. Kami kehujanan Kutbi. Terlalu purun kamu. Oh my waka hujan eh. Gak apa-apa biar kehujanan tetap kita santap besok. Alhamdulillah hujan sudah reda. Siapa yang belum baru pemanasan hujannya? Kita lihat kaki. Oh. Mie tanpa dimasak, eh mie aman kan? Lukuan kukunya! Lihat bahas kawan. Kawan. Tas tidak ada gunanya, kami pegang saja. Sarung kami goreng. Jadi kami memang butuh bola. Mohon pengertian bagi kawan-kawan yang nanti mau mengadakan camping, harus berpikir bahwasanya kalau kena hujan harus siap-siapkan memang. Jadi jangan sampai kena hujanan, harus disiap-siapkan memang. Jadi harus antisipasi, jangan seperti ini sudah kehujanan baru pusing. Oke, salam Gepeng Serabutan. Pagi hari kawan, suasana hujan. Tempat kami hancur semua kena hujan, gak bisa istirahat. Kawan-kawan pada pusing, tidak ada yang tidur. Karena harinya hujan, kami tetap memaksa untuk trip pulang. Terima kasih telah menyaksikan Gepeng Serabutan Channel bersama tim angler, tim snapper. Semoga hari-hari kita selalu berada dalam keselamatan. Walaupun hujan, tetap kompak, tetap solid untuk selalu menjaga kebersamaan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jangan lupa ya kawan di subscribe kawan.